Hai, Assalamualaikum. Hari ini Kak Ni nak buat satu lagi resepi dari jenama Maggi, iaitu udang pedas utara. Okey, ni perisa baru ya. Okey, kita ada 2 biji telur, 4 ulas bawang putih, beberapa fishball, batang sedri, sawi, 3 biji cili padi dan juga udang. Okey, jom kita tumis bawang. Minyak dah panas. Kita masukkan perencah Maggi. Tumis yang ini dulu. Masukkan sedikit air. Cili padi. Okey, boleh tambah air. Masukkan fishball. Masukkan sayur. Tambah sedikit lagi air. Masukkan udang. Air dan mendidih tu. Okey, kita tunggu dah sedikit masak, lepas tu kita masukkan Maggi. Pisau baru ni sangat sedap ya. Okey, kita masukkan Maggi.
Dan juga telur. Okey, kita punya Maggi udang dah masak. Sangat sedap. Okey, bolehlah dihidangkan. Okey, dah ready untuk dimakan. Jangan lupa mencuba resipi yang simple ni. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.